Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita sambung frame guide yang ni. Gambar ni. Okay, macam biasa metric, kita ambil standard the IPT untuk start draw. Okay. Start to the sketch. Okay, tengok pada drawing. So kita akan extrude ke sana lah. Ke SY plane kan? Ke sana. Sebanyak 54. Okay, so saya akan pilih SY plane. Okay, macam biasa buat dulu dia punya draft. So saya akan buat 89 ni. Naik atas ni 16. Lepas tu saya nak buat yang ni lah. Yang ni tinggi dia 41, lebar dia 3 eh. 3 ke 13 ni. Okay, kita cuba. Nak senang ambil rectangle lah, saya ambil rectangle lah. Kita cuba rectangle pula. Midline pun boleh. Okay je. Okay, lepas tu kita frame. Trim pula, sorry. Dimension. So ni 89, enter. Lagi ni 16. Lagi tadi 41. 41 ni daripada bawah ni sampai atas. Bermaksud daripada hujung ni sampai sini 41. So yang ni ke sini 3 ke sini? Oh 13 lah. Okay, lepas tu trim. So kita trim tengah ni. Boleh tak? Okay. Dah siap. Dah siap. Kita extrude lah. Nak extrude benda ni, nak bawa dia ke sana. Sebanyak 54. Okay. Okay, ni terpulang nak buat belah mana, nak buat hole kat celah ni ke, nak buat dekat sini ke, nak buat naik ni ke, terpulang lah. Saya prefer yang ni dulu lah eh. Boleh? So, nak buat yang ni. Kita kena pusingkan dia belah sana. Sebab nak draw belah sana kan. So saya akan pusingkan dia. Macam ni. Okay. So di sini baru saya sketch. Sekejap saya rasa macam salah lah. Ini kan 41 ni bukan daripada bawah ya. Ni daripada atas ni. Sampai atas sekali ni 41. Bukan daripada bawah. Kiranya dia ni 41. Kalau nak sampai bawah kena tambah 16. Okay. Jadi macam mana saya nak betulkan. Saya kena finish sketch dulu. Okay, kita kena pergi sketch yang first tu. Okay, yang ni kan. Yang first tu yang ni. Okay kat sini sketch kita. Edit text ni. Edit sketch. So 41 dekat sini bermaksud saya kena tambah dengan 16. Okey, 57. Okey. Oh, baru boleh sketch kat sini balik. So kita pakai sketch yang ni lah. Sketch yang sama, edit sketch. Jangan buat create new sketch lagi sekali. Kalau tak nanti ada dua sketching pada sini. So tengok pada belah kiri ni lah kat model ni. Okay, so saya nak buat circle kat sini satu, diameter 13. Maksud dia diameter 13, dua hole ni maksudnya hole dekat sini ada hole lah. So dua-dua ni adalah 13 diameter. Lepas tu kat luar yang besar ni, size dia radius 17. So saya buat satu dulu sebab kita nak buat yang luar je dulu. So, kita buat radius dia 17 darab 2. Okay. Dimension jarak
antara sini ke sini. Jarak dia berapa? Ha, ni 54 bahagi 2. So sini 54 bahagi 2. Okay, lagi jarak pada atas ke bawah 17 lah. So daripada sini ke sini adalah 17. Okey. Lagi kita nak condongkan dia ni. Condong ni saya pakai line saja. Biasa ni dia dah buat satu tanda. Ha, ni bawah ni adalah square yang tebal dia berapa tadi? 16 eh. Ha, okay. So ini dia dah tandakan kat sini. Bawah ni 16, tinggi dia. Yang ni kita punya berapa tadi? 41 lah. So saya ambil je satu line kat sini. Okay, letak je kat sini. Kita letak dulu. Ambil lagi hujung ni. Ambil line lagi. Di hujung ni dan sini. Okay. So kita nak cantumkan dia. Kita guna constraint untuk tangent. So tangent kan line dan sini. Line dan circle. Okay, dah siap. Boleh trim. Zoom sikit. Trim sini, trim sini. Okay, dah. So bagi saya dah siap lah ni. Finish sketch. Lepas tu kita nak extrude. Kita nak extrude kawasan ni dengan kawasan ni. Okay, mari kita tengok. Okay. Kalau extrude kan, cuma ada ke sini dan, sorry, saya nak bawa dia ke sini. Contohlah saya nak extrude. Apa akan berlaku kalau saya okay? Oh, saya dah betulkan. Okay. Semula eh. Extrude. Yang ni. Okay, ni dan yang ini. Okay, ini sebenarnya dekat sini joining ni. Kita kena cut dia untuk kita buang. Kalau ke sini tadi, ha, ni cut eh, cut. Dekat, tengok pada output. Sama ada kita nak cut atau kita nak buat join. Join tu extension lah, dia akan tambah macam ni. So make sure kat awak tu kena pilih betul lah kat sini. Kalau tak dia jadi besar macam ni kan, seketul. Kita nak buang dia kat tepi sebab kita nak kat tengah je. Okay, boleh. Dan minta pulang lah, tak apalah bersama asal dia terbuang. Then okay. So settle, dah siap. Kita nak buat circle kat sini lah, dah meter 13 pula. So pergi sini balik. New sketch. Saya setiap kali yang nak buat baru, baru kita new sketch. Yang tadi kita dah settle sebab kita dah extrude kan. So kita buat lagi sekali. Yang this time baru kita boleh buat the second sketch lah. Next sketch. Sebab ni dia dah, satu ni dia dah settle kan. Ini yang asal. Ini yang kedua kita buat dia punya tangent tadi tu. Ha, ni baru saya nak draw dia punya hole. So hole ni kita ambil ni je lah. Sama ada orang nak buat circle ataupun point sahaja. Nak point pun boleh. The point then ambil je lah dimension. So dimension sini ke sini jarak dia adalah berapa eh? 54 bagi 2 tadi tu. 54 bahagi 2. Okay, lepas tu jarak dia pula antara sini ke atas ni macam ni. Sini ke bawah pun boleh. Sini ke sini. Jarak dia adalah ...41 sama dengan kilo. Tambah 16. Lepas tu kita nak tolak sebanyak 17. Ha, 40 tinggi dia. Okay, dah siap. Kita finish sketch. Kita pergi tebuk lubang. Ha, tu dia dah tebuk dah. Okay, dia dah tebuk saiz 13. Ha, okay je lah. Okay, dah siap. Ha, okay. So apa lagi belum? Kat bawah ni buat hole dengan dekat atas ni lah. Yang ni adalah kita punya fillet kan. Ni fillet yang ada gigi ni fillet. So saya buat yang bawah ni dulu lah. So kita nak sketch kat sini. Okay, ini pun terpulang sama ada nak buat line ataupun rectangle. So saya pilih rectangle lah. Okay. Rectangle satu. Sama ada nak buat mirror ataupun nak buat dua-dua sekali pun boleh lah. Dua-dua saya. Jadi kita buat dua-dua.
So Amit dah mention jarak dia 8 antara hujung ni dan hujung ni adalah 8 antara sini dan sini adalah sorry salah. Undo balik. Jadi ni dimension daripada sini ke bawah adalah 4. Oh memang saya salah. Okey, back balik. Okey, sini ke habis adalah 8. Oh, jarak ni 8 tapi saya kena hujung ni rupanya. Okey. Okey, okey, okay, fine, fine. So saya delete balik. Saya delete balik. Okey, saya buat dekat je lah terus senang kat sini, center. Okey. Kita buat mirror. Okey. So hujung ni ke sini, size box ni 8. Daripada sini ke sini, size dia 4. Jadi saya buat satu line pula untuk ni saya guna apa nama construction line je lah. Ni construction line ni jarak dia 54 bagi 2 sini ke sini adalah 54 bagi 2. So kita flip saja guna mirror. So saya pilih ni. Saya pilih mirror line dia. Then apply. Okay, siap. Kita cuba ada trim tak? Ada kena trim tak? Saya try dulu ni kenapa ada kuning. Okay, tak ada. Ini line dimension eh. Okay. So finish sketch. Kita nak extrude kawasan ini dan kawasan ini. Okay, ini sama juga nak cut pun boleh. Kalau extrude, kita ke sana je lah kan. Ini. Saya bawa ke sana. Extrude ditambah tak. Ni tak boleh join. Kita cut lah. Then okay. Settle dah bawah. So last atas ni je lah. So draw pula kat atas ni. Okay. Buat satu circle. Size diameter 28. Jarak daripada center kepada hujung line ni 38. Oh, buat satu circle ni kacang lah kan. Korang boleh buat ni. So, diameter 28. Ambil dimension. Jarak dia 38. So, daripada sini ke sini adalah 54 bahagi 2. Okay. Finish sketch. Okay, kenapa finish? Sebab dia kena naik sebanyak 3 mm ni. Okay, nampak eh? So, extrude. Masuk benda ni, kita nak sebanyak 3 mm. Okay, lepas tu dah 3 mm. Nak buat lubang pula kat tengah ni. Okay, so kita draw satu kat sini. New sketch balik. Saya ambil je center point sini, letak je kat tengah ni. Okay dah. So ada ni. Kita buat hole je lah. Nah, hole dah 13 dah. Then okay. Last step, letak fillet. Kau okay tak ni? Okay kan? Senang kan? Okay, kita tengok dulu sama ada nak atas tu ke bawah. Biasa atas lah ni kan. Atas dia melengkung eh. So, kita buat daripada circle bawah. 3 mm. 3 mm dia dah beritahu sini R3. Kita apply. Oh, okay. So, ni kita continue je. Ni dan ni. So, pilih je lah sini dan sini. Alright. Apply dan okay. Okay, siap. Okay, macam biasa dah siap. Boleh save lah file. Save as. Jadikan dia adalah nama dia frame guide. Sebab sebelum ni, atas ni pun nama frame guide kan. So, ini awak type frame guide tu eh.
frame guide to, sorry, frame guide to underscore nama. Save. Okay, dah siap. Kita akan file new. Ni macam biasalah buat eh. New kita ambil ISO. Okay. Okay, ni betulkan dekat sini. Lepas tu letak part list macam biasalah. Part list tu boleh update kat sini eh. Dekat .itp ni. File. iProperties. Dekat physical ni. Tekan update. So kat sini kita tahu berat dia 04089. Ni material apa kita guna. Ha, ni boleh pilih lah. Generic ni biasa punya lah. Sebelum ni saya buat apa tu. Aluminium kan. So kalau kita try iron cast berapa? 0.6. Ha, maksudnya macam tu lah. Ha, dia jadi macam ni lah kalau kita pakai iron cast. Kita pakai lead. Jadi apa? Ikut atas material apalah. Contoh nak pakai stainless steel. Okay, stainless steel berat sikit. 0.7. Yelah. Berat ni. Agak berat. Kalau pakai wood saja, jenis dia ada banyak lah. Beige. Lagi cherry, maple, or walnut. Jenis dia. Okay. This time nak pakai apa? Rubber. Pakai color rubber. Biasa je lah eh. Cooper. Okay, biasa sahaja. Generic. Generic then apply. Close. Okay. So dekat drawing ni. So kita akan keluarkan macam biasa lah. Awak akan keluarkan gambar atau dengan part list eh. Part list tu di mana. Kita kena buka besar sikit. Ha ni part list. Sebab sini pun memang dah boleh pilih. Oh sorry, tak boleh pilih. Kena pilih ni dulu. Okay. Kita buat dulu place untuk letak base. Kita okay, letak kat sini. On, make sure on can shaded. Jadikan dia home view. Pilih size lah. I prefer. Kalau ambil besar sikit, besar sangat pula kan. Kita ambil satu ni sebab satu je lah. Letak di atas ni. Okay, letak atas ni. Okay. Lepas tu ambil lagi satu base. Oh tak ada shaded yang tadi. Double click balik. Click shaded. Then okay. Okay ambil lagi sekali base. Yang ni off shaded. Baru kita buat projected. Kita project ke kanan dan ke atas. Ikut kesesuaian lah. Right click. Create. Okey, pasal tak ada wahai. Kenapa tu congking macam ni? Ini adalah kita punya fillet tadi tu sebenarnya ni. Kita keluar. So nak hilangkan dia right click. Okey, satu. Macam biasa ni awak continue dengan korang punya apa? Ni pun sama je. Okey. Continue dengan dimension dengan part list lah. This one boleh lah guna part list ni. So part list boleh click apa tu? Select view ni. Then okay je. So keluar kat sini. Ini sama macam saya beritahu. Tukarkan kita tak nak part number dengan description kita tak nak. Kita guna apa sebelum ni? Mesh dengan material. Mesh and material. Okay. Apply. Okay. So ni settle lah. So ni pun betulkan nama semua eh. Masuk kat sini. Ini masukkan kita punya dimension. Okay. Dimension. Setiap kali kita buat new apa eh, kita buka new inventor. Sebab tu kita kena betulkan pada style editor. Melainkan drawing tu awak buat secara bersambung. Contoh dah siap buat
drawingnya ni. So sambung dia next drawing. Untuk setting style ni tak tak perlu adjust dah. Okay. Adjust ni setiap kali kalau kita dah close lah. So bila dah close dia akan reset pada default. Ini sebab saya dah buka baru. Jadi saya kena betulkan lah kat sini. Saya tak nak ada dia punya apa nama tu, perpuluhan, dan kita tak nak koma. Tapi of course kalau tak ada perpuluhan, automatik tak ada koma lah eh. Save and close. Saya nak nombor bulat macam ni je. So sambung balik, kita buat dimension. Buat dimension ni seumpama kita nak orang yang boleh melukis bila tengok kita punya drawing. Orang boleh lukis bila tengok kita punya drawing berdasarkan dimension yang kita bagi. Sebab tu saya kata minimum untuk satu view ni adalah 5. Tapi adakah 5 itu membantu untuk orang tak tahu dia nak melukis. Dia tak tahu lukis tapi dia tengok gambar, jadi tak drawingnya. Ha, macam tu. So boleh fikirkan apa-apa yang bermanfaat lah. Janganlah terlalu simple sampai awak buat line sahaja. Apa tu? Sorry, line. Untuk yang ni saja angular tak buat. Ha, jadi make sure 5 tu termasuk angular lah. Angular ni pun dia kalau salah pilih dia memetakkan ni. Kena try and error sikit lah. Saya terkeluar dalam macam lagi sekali. Ha, tu. Okay. Lagi 1, 2, 3, 4. Jarak sini ke sini. Okay. Ini kita punya berlubang kan? Ha, okay. Letak apa? Letak ni. Centerline biscuiter. Okay, ini kita menandakan sini ada lubang dan kat sini kan. Hole. Sini pun ada. Ha, sini pun ada. Lagi hole dekat sini pun adalah kan eh. Dimension. Yang value dia 12 dengan sini 17. So ni awak habiskan eh. Lepas tu make sure letak ni, letak teks ni pakai saiz 5, top view, dan kita letak scale macam biasa lah. Saya pakai yang this one, satu ni setengah satu. So ni copy and this. Okay, ini front view. Now side view. Ini depend pada awak pilih lah eh. Photographic. Okay, so detailkan yang ni. Sudah ada lah ni. Save as dalam bentuk ni. Yang ni save as. .dwg. Dengan PDF lah. Okay, setakat itu saja untuk drawing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.